Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Aizover dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya guys bersama Mimin pastinya. Nah seperti biasa ya, Mimin akan memberikan kabar terbaru dan terupdate nih seputar Haiko, Vander Vegan, dan Rangga Azob. Tepat di hari ini merupakan hari anniversary Sinemart ke-20 tahun. Dan Sinemart pun mengunggah ya guys poster aktris maupun aktor yang dinaungi oleh Sinemart. Terlihat di situ ya, ada Koko, ada Abang Azob, dan masih banyak ya aktris maupun aktor yang lainnya juga. Semoga di anniversary ke-20 tahun ini Sinemart semakin maju dan pastinya semakin sukses. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang kita inginkan, yang kita harapkan, Abang Azob dan Koko, satu proyek semoga dikabulkan oleh Sinemart ya guys. Amin ya rabbal alamin. Dan dimana menuju hari anniversary yang ke-20 tahun, sebelumnya Sinemart ini membuka ya guys nominasi-nominasi, pastinya banyak banget ya nominasi-nominasi Sinemart Award 2023 ini, dimana Koko masuk ya ke dalam nominasi Sinemart 1 Cewek Idaman, yang dimana Koko ini berperan ya sebagai Suci di proyek terbarunya yaitu Rindu Bukan Rindu. Dan dimana semalam merupakan hari terakhir untuk kita semua mendukung maupun men-vote ya kesayangan kita Koko. Semoga aja yang kita semua usahakan Koko ini menang ya guys di nominasi Sinemart 1 Cewek Idaman, karena kita semua sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berdoa ya guys semoga Koko ini menang di dalam nominasi tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan kemarin juga ya para fans Aizover mendatangi Koko nih di lokasi syuting. Terlihat di situ mereka pun berfoto ya bersama Koko dan ada si cantik Ciara juga. Dan di mana kemarin para fans ini datang ke lokasi Koko dengan membawakan makanan nih guys dari kafe Koko. Jadi para fans ini pesan ya makanannya di kafe Koko dan memberikan makanan tersebut kepada Koko. Dan di mana di sini pun terlihat Koko langsung membagikan ya guys makanan tersebut kepada para pemain maupun para kru yang ada di lokasi syuting. Masya Allah, semoga para fans Aizover maupun Koko rezekinya terus mengalir ya. Amin ya rabbal alamin. Dimana semalam pun Koko syutingnya sampai malam ya guys, kita doakan Koko ini selalu sehat, selalu karirnya semakin cemerlang dan bisnisnya semakin maju. Amin ya rabbal alamin. Dan kali ini hanya itu saja ya guys yang bisa Mimin sampaikan. Sampai jumpa nih di video selanjutnya. Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.